Tahun lepas sama. Tahun ini pun sama. Sampai bila mau mogok? Ha? Sampai bila kau nak buang orang? Ini keputusan pengurusan atas. Aku hanya ikut arahan. Jadi manajemen nak buat apa, Jim? Kalau mereka tak ambil balik semua pekerja yang dipecat, bersama akan mogok. Tapi kalau mogok, gaji tak jalan. Macam mana kita nak hidup, Jim? Biar Jim dan Remy fikir apa yang boleh dibuat untuk selamatkan atau selesaikan masalah ini. Hey Remy! Sim, bagaimana persiapan bersama? Semuanya sudah berjalan dengan lancar. Pengacara majlis pada malam tu, siapa lagi kalau bukan Aziz Sattar lah. Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, aeroplane and orang-orang common, boys and girls, atuk-atuk dan nenek-nenek. Show ini memang special dari kami, artis MFP. Comot, tapi manis. Siapa namanya? Yanti. Puspa Yanti. Awak katanya cengkam peluang kemasan yang ada depan mata awak sekarang ni. Kita telah menyediakan satu show yang paling special. Ada lagu, ada muzik, ada tarian, ada nyanyian, dan ada siapa lagi? Ini dia kawan saya, P. Ramli. Tujuan kami melakukan pementasan pada malam ini untuk memberi kebajikan-kebajikan kepada rakan-rakan saya di belakang ini yang telah dibuang kerja tanpa sebab oleh pihak studio kami. Segala uang akan dimasukkan ke dalam tabung dan akan didermakan kepada mereka-mereka ini yang memerlukannya. Ana ada melodi baru, lagu raya. Jim tolong siapkan liriknya pada malam ini juga. Menghina hari yang baru. Kita hidup nak buat filem, bukan untuk berpolitik.